gue lebih enak, sama kayak rumah makan Padang di Padang. Jadi yang Yoshinoya yang ada di Jepang. Pengen tahu kayak gimana sih rasanya? Let's find out. Oke, sekarang gue udah ada di mana? Tebak? Di Yoshinoya. Tapi Yoshinoya-nya ini yang ada kalau sudah Jepang itu beda kayak Yoshinoya di Jakarta. Jadi tempatnya tuh kecil banget, cuma 2 tingkat. Kecil banget, dan kita mesti nungguin orang yang sudah selesai makan langsung pergi. Dan bisa dibilang kalau itu kayak warung. Ini menunya. Menunya ini. Mas, dari mana mas? Saya dari Jepang, mbak. Mas, sini mas. Mas, tolong ngono aku saya ini. Mas, ini apa? Keju. Cheese. Oke, aku minta keju satu. Ya. Ini mentai. Ya. Mentai satu sama tamago satu. Minta satu tamago satu. Tamago yang ini ya, yang setengah matang. Oke. Okay. Ya. Terus ini apa? Ini tadi apa tadi? Ini apa? Oh, babi. Ini babi sama cheese. Enggak deh, ini aja. Karena direkam mas, jadi nggak bisa. Iya. Aduh, ini makanan gue udah nyampe. Ini ada mentai, ini ada telur setengah matang. Jadi semuanya itu kita berlima 2.640. Jadi gimana? Jadi ini masih murah banget sekitar 200 ribu lah. Makasih ya mas. Dadah. Cari lagi.
What's this? Oh, Anpan Man. Ayo kita cari lagi. Waktunya gue mencari sushi yang ada di Jepang. Dan katanya sushi yang paling enak adalah standing sushi. Jadi makannya sambil berdiri. Yuk kita lihat. Thank you.
sini dot. Grup. Kok bisa ya dia bikin sushi tuh lumer di lidah, jadi gue gak ngunyah, ya gak sih? Ini potate kesukaan dua. Potate nih. Rasanya nggak jauh beda, cuman tetap lebih enak di sini karena nggak ada amis sama sekali. Itu nggak, kalau di Indonesia masih ada amis sih. Selain rasa sushinya yang beda, nggak ada aftertaste amis sama sekali, baunya juga nggak ada, lumer di lidah. Ini tehnya juga luar biasa. Ocha, cuman jauh lebih pekat dan lebih kental. Udah gak amis aja tuh bisa ngilangin bau dan amisnya gitu. Jadi ini emang benar-benar menetralisir semua yang ada di mulut lo. Jadi begitu lo makan rasanya baru lagi. Ini telur ikan. Telur ikan. Telur ikan kod. Creamy banget. Oke, akhirnya selesai juga. Gue nge-explore Jepang dengan makanan-makanan yang rekomen banget buat lo semua. Sebenarnya gue bukan vlogger yang suka nyobain makan gitu. Cuman gara-gara di Jepang ini gue jadi suka nge-explore makanan. Mungkin nanti akan kita lihat makanan apa lagi yang bakal gue kasih tau ke kalian dan rekomendasiin ke kalian. Oke, see you, bye-bye!